tahun ke-495 DKI Jakarta jatuh pada Rabu ini 22 Juni 2022. Sejumlah ciri khas ibu kota pun menjadi menarik, salah satunya masjid-masjid unik yang berada di sekitar wilayah Jakarta. Yang pertama, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal berada di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Masjid ini memiliki bangunan megah dan berwarna putih, serta bisa menampung kapasitas 200.000 orang. Masjid ini juga dinobatkan sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara. Yang kedua, Masjid Agung Al-Azhar. Masjid Agung Al-Azhar berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1953. Bangunan Masjid Agung Al-Azhar sangat megah dan unik dengan dua pagar tinggi lengkap dengan lampu kuning di bagian depannya. Yang ketiga, Masjid Atin. Lokasi Masjid Atin berada di Jalan Taman Mini 1, nomor 3, Pinangranti, Jakarta Timur. Masjid Atin ini dibangun pada 1967 dengan desain yang sangat megah. Keunikan dari bangunan masjid ini adalah arsitektur khas Turki. Yang keempat, Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid ini berlokasi di Jalan Taman Sunda Kelapa, nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan Masjid Agung Sunda Kelapa ini tidak memiliki kubat, beduk, bulan, ataupun bitning, tetapi mirip perahu sebagai simbol pelabuhan Sunda Kelapa. Dan yang kelima, Masjid Ramli Musofa. Desain bangunan Masjid Ramli Musofa menyerupai Taj Mahal di India. Lokasi masjid ini berada di Jalan Danau Sunter Raya, Sunter Agung, Jakarta Utara, tepatnya di seberang Waduk Sunter. Masjid ini diresmikan pada tahun 2016. Bangunan masjid tinggi menjulang dengan sebagian besar berwarna putih. Itulah beberapa masjid unik yang berada di sekitar wilayah Jakarta. Semoga kita senantiasa untuk sering mengunjungi dan beribadah di masjid.